Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti mencuri perhatian beberapa hari belakangan. Video lawas kebersamaan keduanya menjadi viral karena dinilai terlalu dekat hingga menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Di sisi lain, istri Jonathan Frizzy, Dena Devanka pun ikut buka suara dan meminta keduanya untuk menjaga jarak karena telah memiliki pasangan masing-masing. Lantas seperti apa kebersamaan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti? Banyak terlibat proyek sinetron yang sama, ini dia potret kedekatan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti. Cinta Yang Hilang dan Aku Ingin Dicintai menjadi dua sinetron yang mereka bintangi bersama pada tahun 2018 hingga 2020. Terbaru keduanya berperan dalam sinetron Cinta Untuk Bunda yang tayang perdana pada Maret 2021 sebagai Raka dan Naya. Selain di depan kamera, Jonathan dan Ririn Dwi Ariyanti juga terlihat akrab di sela-sela syuting. Saat tampil di sinetron Cinta Untuk Bunda, akting Jonathan Frizzy dan Ririn terlihat begitu klop dan penuh penghayatan. Melihat kedekatan keduanya, banyak juga loh netizen yang baper. Beberapa netizen bahkan membuat akun media sosial khusus sebagai bukti kecintaan mereka yang tengah berperan dalam suatu sinetron. Saat behind scan, Jonathan Frizzy terlihat memegang tangan Ririn Dwi Ariyanti sebagai tuntutan peran di salah satu sinetronnya. Bagaimana nih menurut kamu mengenai kedekatan Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti? Banyak berperan dalam sinetron yang sama. Tak heran jika Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti terlihat dekat satu sama lain di lokasi syuting. Namun banyak yang menilai terlalu dekat. Hubungan keduanya pun menuai pro dan kontra di kalangan netizen.